Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama aku lagi Haizan Nasir dalam Haizan Nasir Channel. Jadi hari ini kita dalam slot Di Balik Suara. So, dalam Di Balik Suara ni aku akan bawakan beberapa orang yang ada pengalaman-pengalaman menarik, dan bagi aku benda tu rare yang aku rasa ada manfaat kalau kita dengar pengalaman dia dan kita boleh gunakan untuk kita teruskan kehidupan kita dan jadi orang yang lebih baik lepas tu. Okay, so hari ni aku ada seorang kawan yang mana aku nak share dengan korang macam mana pengalaman dia, apa yang membentuk dia jadi seorang kontraktor Melayu, daripada budak sekolah agama jadi seorang kontraktor Melayu. So macam mana macam mana segalanya aku akan kongsikan dengan korang dalam episod. Okey, so kita sekarang ni bersama dengan saudara Syafiq lah, saya panggil Syafiq . Okey, so Syafiq, terima kasih untuk bersama, kerana sudi bersama dengan Haizan Nasir Channel. So kita dalam slot hari ni Di Balik Suara lah. So ni sebenarnya Di Balik Suara untuk episod 1 ni sebenarnya. Jadi awak ni kita punya guest utama lah untuk sesi Di Balik Suara. So yang saya tahu, yang saya kenal awak daripada seorang budak sekolah agama belajar bahasa Arab tu kan. Daripada bahasa Arab tu tiba-tiba boleh jadi sekarang ni menjadi seorang kontraktor Melayu, dan dah berapa tahun sekarang? Lebih 5 tahun, 10 tahun ada? 6 tahun lah secara full time betul-betul lah. So boleh cerita sikit macam mana daripada dulu, asal mana, tiba-tiba siapakah pencetusnya dulu? Saya tak tahu, saya kalau kat sekolah tak pernah lagi saya dengar bila cikgu tanya kan, cikgu tanya nak jadi cerita apa, nak jadi apa, ada yang kat tangan, saya nak jadi kontraktor, tak pernah ada. Tetapi macam mana tiba-tiba boleh masuk line jadi kontraktor ni? Boleh cerita sikit tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya, Muhammad Syafiq bin Muhammad Syafiq. Pendidikan asal saya lahir kat HSJB. Pendidikan asal tadika dekat Bekawali, Jojaya. Darjah 1 sekolah menengah, sekolah kebangsaan Jojaya 2. Kelas 1 kurat tu pun sebulan je lah dapat. Lepas tu terus pindah Ngerang lah, pindah Sungai Rengit. Dulu saya sebut Sungai Rengit, semua orang tak tahu sangat. Kalau sekarang sebut, orang dah kenal kot, rapid kan, Pengerang kan. Dan dari sana, tahun sampai dulu, sampai tahun 2001. Darjah 1 sampai darjah 6, saya dekat sekolah kebangsaan Sungai Rengit. Lepas tu, masuk sekolah menengah. Dapatlah seminggu, sekolah Tanjung Datuk. Betul, sekolah Sengki Tanjung Datuk. Sekolah Tanjung Datuk asrama juga? Biasa, ada yang biasa. Ada biasa. Itu yang apa, lawan kota kelas kalah. Tengah selam. Rasa seminggu, masuk kat sekolah SMKA Bandar Penawang. Dari 2002 sampai 2006. Selepas SMKA, Alhamdulillah, result dia taklah teruk sangat dan tak okey sangat lah. Tengah-tengah. Tapi Alhamdulillah rezeki dapat pergi matrik lah. Matrik Perlis. Sambung. Bukan matrik tu, dia matrik tu, dia pembelajaran memang sama, semua matrik sama ke ataupun dia ada khusus ada? Matrik memang semua sama ke? Matrik semua sama lah. So, dia buat. Kemudian? Macam matrik saya tu, dia boleh fokus pada banyak belakang account lah. Kalau daripada 1,000 lebih tu, 1,000 lebih student dalam 600 atau 700 sudah account lah. So balance-balance tu sudah fizik dengan budak hayat lah. Matrik berapa lama tu? Setahun, 2008. Setahun Julai 2008, Julai 2009. Julai 2007, Julai 2008. Lepas tu masuk sambung UiTM Shah Alam, ambil kos Electrical Engineering. Electrical Engineering. Betulnya JA dan Engineer lah patutnya kan? Gitu lah. Sebab kalau tengok daripada cerita-cerita dari kecil, memang tak sanggup paut pun. Dari kecil saya, sebab saya dibesarkan dalam golongan keluarga yang kerja kerajaan. So saya dari kecil, cerita-cerita saya nak jadi pegawai daerah. Pegawai daerah? Masa JCS kan. So JCS je pegawai daerah. So sebab saya rasa pegawai daerah ni dia cool lah. Sebab dia jaga satu daerah. So bila dia pergi mana-mana semua orang kenal kan. Pegawai daerah. So bila dah makin membesar, tengok pada macam keadaan sekeliling,
sebenarnya susahnya je kepada dia kan. Banyak, banyak dia punya ni kan, banyak dia punya apa, dogaan dan cabaran dia. Itu yang masa nak masuk, nak mohon UBU tu, bincang lah. Kalau nak masuk kerja kerajaan ni, kena ambil bagian tanah, undang, itulah. Tapi bila dah masuk metrik tu, saya bila belajar fizik, kimia, rasa macam tertarik pula dengan engineering ni. Rasa macam tak susah, boleh lah kot. Macam, macam boleh jadi engineering. Itulah. Itu yang follow the flow lah. Apply engineering, dapat rezeki. Rezeki ambil lah. Sambung belajar engineering 4 tahun. Waktu tu masih lagi rasa macam nak jadi engineer lah. Masa tu kita praktikal pun dekat, saya praktikal dulu dekat Cyberjaya. So company tu dia design IC chip. Saya ni majoring dalam elektronik. So bila macam dalam elektronik, saya design IC chip tu macam kita tengok IC yang ada dalam motherboard. Benda macam tu lah yang kita high tech design tu. Benda tu cara ya kan. Dia design tu boleh keluar something lah. Macam dulu kalau kita tengok motherboard processor pun dulu Intel lepas tu 4-core, Intel 2-core, 4-core. Sekarang dah i3, i5, i7 kan. Sekarang dah makin laju lah. So, dia punya teknologi tu makin berkembang kan. Itu yang macam. Sebab saya ni bila ada sifat macam, bila saya dapat selesaikan satu masalah tu macam happy lah. Orang kata kalau kat rumah ni boleh tukar lampu mentol tu pun dah berjaya lah. Jadi ada perasaan nak solve the problem lah. Betul kan. So, bila dah tu start tak kerja pertama dekat JBC Kenwood tahun 2013, April 13 sampai April 14, setahun aku jadi tu. Pengalaman dalam elektronik banyak lah, timbul kat situ kan, belajar. Cuma masa tu ayah saya tak berapa sihat. So, dia dah start dialisis tu. So, macam nak hantar ayah pulang balik tu, tak ada masa lah, saya tak ada masa. Maksudnya perlukan satu kerja yang bukan office time. Jadi ada waktu untuk uruskan ayah. Itu yang